Tega, Tega, matiin enemy-nya, jangan nekat kau. Enggak, Beb. Sebagai laki-laki jantan, tampan, rupawan, ganteng, soleh, Tega bakalan melewati semua tantangan ini tanpa kecurangan. Nanti nangis. Baik, baik, baik. Ini apa gerangan sih, kawan? Lihat ini, nyangsang. Beb, Beb, dibilangin nggak bisa keluar. Kita terjebak di sini. Heh, Taiga, kita terjebak kok kamu malah ketawa sih? Aku bahagia terjebak bersamamu, Beb. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hai guys, jumpa lagi di channel Nafisa Vidala bersama aku. Assalamualaikum. Hai guys, jadi hari ini Taiga itu bakalan memecahkan teka-teki sekaligus mencari rumah misterius bersama Bebep Terasi. Jadi kita bakalan ke rumah Bebep Terasi dulu ya guys ya. Bentar, Taiga lo dulu guys. Buat kalian yang mau coba, nanti ya guys ya Taiga bagiin nih. Taiga harus coba dulu, kalau bagus baru Taiga bagiin guys. Oke, loading guys. Yuk, kita langsung ke rumah Bebep dulu ya guys. Tuh, clue yang pertamanya tuh ada di rumah Bebep gitu loh ya guys ya. Jadi kita bakalan langsung aja ke rumah Bebep. Yeay, ini naik mobil. Naik mobil kita nih, orang kaya naik mobil ya guys ya. Tuh Bebep tuh, ada papannya guys, ada papannya. Assalamualaikum Beb, udah siap kan? Ayo let's go lah, cepetan kita pecahkan teka-tekinya dan kita menemukan rumah rahasianya Beb. Let's go, kemana Taiga? Ini clue-nya juga ada di sini di papan tulis. Di sini ya, ya udah yuk kita baca. Ayo. Ya. Yo, Taiga penasaran guys, Taiga mau lihatnya dari depan ya guys ya. Halo, selamat datang di teka-teki buatan Denny. Jadi kalian jangan lupa ya subscribe CH aku. Yo, yang ini apa nih? Pergi ke kuari untuk mencari petunjuknya. Oke, ayo Beb, kita langsung pergi ke kuari. Kita teleport aja Taiga supaya cepet. Yo Beb, ayo kita langsung teleport aja ke kuari. Nah di sini dia kuarinya. Ini apa nih? Pergi ke Wagyu Restoran. Ayo Beb, kita langsung ke Wagyu Restoran. Ayo. Pergi ke Yakuza Office Himawari. Pastikan enemy-nya off ya. Tidak dong, Taiga kan jagoan ya guys ya. Masa enemy-nya off sih? Ah, gentleman dong. Langsung kita kesini ya guys ya. Apa ini? Kelihatan. Pergi ke dalam dan ambil shotgun. Kuingatkan lagi, pastikan enemy-nya off. Taiga, Taiga, matiin enemy-nya, jangan nekat kau. Enggak, Beb. Sebagai laki-laki jantan, tampan, rupawan, ganteng, soleh, Taiga bakalan melewati semua tantangan ini tanpa kecurangan. Nanti nangis. Masa Taiga nangis? Kamu tungguin aja, Beb, di sini. Adegan berbahaya, kamu harus tunggu di sini. Ya, awas nanti nangis. Enggak bakal, Beb. Nih, ya, lihat Taiga tuh. Bentar. Jago banget pastinya. Yuk, ah. Yuk, langsung yuk. Pertama-tama kita bakalan serang pakai ini aja dulu. Satu-satu. Oh my god, dua-duanya lagi. Mending kita kabur aja ya guys ya. Ngambil langsung itunya aja dulu deh. Pistol yang besarnya itu loh guys. Di sini soalnya Taiga tuh gak punya senjata apa-apa. Yuk, mari kita terbang. Yuk, sini. Sini kalian semua, sini. Taiga tembak, pasti kalian nangis. Ya. Mati mereka guys, padahal Taiga tuh udah jauh banget loh ini nembaknya. Tapi kok Taiga masih kena juga ya guys. Tau lah. Coba dari ujung ke ujung guys. Duan, ayolah meledak. Wah, meledak lah. Ya ampun. Nah loh, ya saling memukul, bagus. Sini semuanya. Ayo, aku pancing dulu ya guys ya, supaya Taiga tuh gak kena juga gitu loh guys. Nama lo? Maaah! Mentok! What? One shot doang? Langsung mati semuanya! Gila!
Lihat ini, guys. Wah, masih ada dong. Ya ampun, di one shot lagi deh. Ini aku one shot lagi. Yuk sini. Duar. Mantap, lemak semua kalian tahu. Ya. One shot aja tuh mate gitu lah ya guys. 2000 orang kayak 20. Wah, itu dia. Sampai ada yang kayak begini, guys. Itu lagi nih. Ayo nih, tuh. Kasih deh aku Maya. Baik. Ini apa gerangan sih, kawan? Lihat ini. Nyangsang. Gak apa-apa lah. Yuk lanjut yuk. Kita langsung ambil aja sini. Kalau udah, pergi ke harbor. Tapi aku tuh belum ngambil ya, guys. Ya, nih kita harus keluarin dulu. Aku belum ngambil shotgunnya. Shotgunnya belum aku ambil, guys. Jadi kita tunggu dulu itu mereka keluar ya, guys. Ya. Sinilah, kalian takut ya sama Taiga. Taiga terlalu pro ya. Jadinya kalian takut ya. Kasian deh. Ih, semuanya lemah-lemah, guys. Lihat, cuma satu kali aja loh. Mereka langsung mati semuanya. Oh, ini nih, ada dua nih. Ya, you like me. Taiga ikutan ngacel, guys. Ini nih bosnya nih, kurang ajar. Dia kok gak mati-mati ya, guys ya. Ini bos, nah, oke. Ya, kamu diam aja di situ, bos. Ya, lambat banget sih larinya. Nah, sekarang udah beneran mati ya, guys ya. Dan ternyata lehernya tuh bisa panjang juga, guys. bisa panjang juga. Aku mau tempelin di sini. Bos, kalian sudah meninggal. Aku tempelin. Kebut banget sih nempelin mayat di situ ya, guys ya. Kebak. Kalau udah pergi ke harbor, aku belum ngambil mana shotgunnya. Ini dia. Oke, langsung pergi ke harbor deh ya, guys ya. Ya udah ngambil shotgunnya kok. Bebep ya, aku lupa. Kita langsung call ya, guys ya. Aduh, maafkan aku, Beb. Taiga, kenapa kamu tinggalin aku? Alasannya cuma satu, Beb. Lupa. Ah, dasar kamu pikun, Taiga. Bukan pikun, Beb. Loadingnya telat. Ini, Beb. Beli peluru shotgun dan tembak orangnya. Lalu kalian cepet-cepet teleport ke tempat polisi. Tunggu orangnya sampai mati ditembak polisi. Oke, jadi ini namanya pembunuhan. Dan ini ada tulisan tembaknya satu kali aja. Beb, mohon maaf tapi kamu itu harus menjauh dulu. Soalnya ini adegan sangat berbahaya, Beb. Apalagi? Adegan berbahaya, Beb. Kamu harus kesini terlebih dahulu, Beb. Sorry. Satu kali aja kan, guys. Cuman gak kelihatan ini loh. Oh, udah, langsung gelap. Mati. Bentar, aku bingung. Aku mati, guys. Taiga mati ya, guys ya. Ya udah deh, kita lanjutin aja deh ya, guys ya. Langsung pergi ke kantor polisinya. Mana nih polisi station kan, guys? Mana? Kepencet, guys. Sorry. Ini dia nih polisi station. Ada tulisannya nih, guys. Sembunyi di belakang polisi. Kalau orangnya sudah mati, pergi ke dalam kantor polisinya dan cari petunjuk. Pergi ke Wagyu restoran untuk makan. Oke, kita sembunyi di belakang polisinya ya, guys ya. Diam, numpang sembunyi. Tunggu, guys, tunggu. Taiga mau tunggu nih. Kapan? Aduh, datang. Cepetan datang dong. Gak datang ya, guys ya. Mana ya, guys? Gak ada. Ya ampun, coba kita samperin ya, guys ya, ke sana. Oh, itu dia. Itu dia, guys. Oh my god. Bu polisi. Tuh kan. Kena tembak juga aku nih, guys. Ya ampun. Ya udah, tungguin aja deh. Sampai mati benar-benar. Oh my god. Polisinya mati kah? Oh my god. Wah, ada mobil polisi. Udah mati ke orangnya, guys. Ini mobil polisinya gila, jago banget ya, guys ya. Mereka ya, guys ya. Orangnya udah mati kan? Oke, kalau misalnya udah, kita langsung masuk aja ya, guys ya. Pergi ke Wagyu restoran untuk makan atau istirahat. Oke, kita istirahat dulu sambil call Bebep ya, guys ya. Kita ke Wagyu restoran. Ini yang
tadi ya guys ya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh kesini lagi guys. Udah aku call dulu deh bebemnya. Aku call dulu. Terus Taiganya dibuat celangap dulu. Taiga, tadi kamu mati ya? Iya beb, kena tembak. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim beb. Teganya dirimu terhadap AA. Innalillahi. Kan cuman game Taiga, udah buruan. Iya ya. Yuk kita makan dulu beb, udah enggak bulan puasa kok. Yo sini nih ada tulisan apa nih, enggak kelihatan, buram-buram gitu loh ya guys ya. Nih, kalau udah pergi ke farm atau kalian pergi ke wedding chapel dan cari jawaban yang benar untuk menang. Tapi aku belum makan, jadi aku makan dulu deh bentar. Ayo beb, kita makan dulu. Ayo. Makan yang paling mahal ya. Ini nih. Wow, mewah sekali. Enak banget, paling mahal guys. A few moments later. Alhamdulillah kenyang ya beb. Ayo. Tadi apa ini? Tadi aku lupa ya guys ya. Ke wedding chapel atau ke farm ya. Kita pergi ke farm dulu terus ke wedding chapel. Apa ini? Tidak ada jawaban di sini. Ya, ngeprank. Langsung deh ke wedding chapel aja deh. Agak bau terasi. Gubuk misterius, park, villa, amusement park, rumah boy. Pilih salah satu jawabannya. Tapi pertanyaannya mana ini ya? Oke, kita coba kemana nih? Ke rumah boy tadi nggak ada ya guys. Soalnya kan Taiga itu dari rumah boy. Rumah Taiga gitu loh. Jadi kita bakalan ke amusement park, terus ke villa, abis itu ke park, baru ke rumah misterius. Gubuk misterius maksudnya ya guys ya. Kita ke amusement park. Mana? Ini dia. Gak ada. Terus ke park. Kalau villa itu jauh ya guys. Langsung aja deh ya guys ya, kita ke gubuk rahasianya. Di mana ya? Gubuk misterius itu ada di dekat kastil ya kan beb? Kalau nggak salah ada di dekat kastil. Iya iya Taiga, ini kita lari ya kan supaya sehat. Iya beb, lari. Huya! Sini beb, sini. Nih, kelihatan nih gubuk misteriusnya. Semoga aja di sini sih ya guys ya. Soalnya aku tuh udah capek keliling-keliling. Ayo beb. Iya Taiga, sabar. Aduh, cepet banget sih kamu larinya. Taiga kan jagoan. Ayo cepetan. Gak kelihatan nih dari sini gubuknya. Ya, masih gak jelas gitu loh ya guys ya. Bentuknya gubuknya gitu loh ya guys ya. Lari itu ada tulisan sih guys, cuman gak, belum jelas guys. Selamat, coba deh kalian ke ruang bawah tanahnya. Aku punya surprise buat kalian. Wow my god. Ayo beb, ayo. Tapi gimana caranya? Oh, gini nih. Pakai item kali ya guys ya. Pakai item ya guys ya. Kita ilangin dulu satu item. Ini karena full guys. Nah yang ininya, ilangin dulu. Terus cari item yang bisa didudukin buat berdua. Kotatsu. Kotatsu. Ayo beb, cepetan duduk. Oke. Kita langsung ke ruangan bawah tanahnya. Nih kali 10 dulu, jangan lupa guys, supaya cepat. Terus ke bawah deh. Dang. Nah, wih. Oh my god, ini ada showernya guys. Eh sini. Nah oke, okay. Udah. Oh my god. Turun beb. Bentarin aku ilangin dulu. Wih. Jadinya besar ya. Wah ini tangganya nih beb, bagus kan? Iya iya Taiga, bagus. Nih di sini beb tuh, di sini itu ada kolam mini, ada bathtub, terus ada mejanya beb. Jadi mana bisa sambil makan? Mantap. Terus kalau wanginya itu pasti seruangan. Mantap banget sih. Terus di sini itu ada kamarnya. Ini ada tulisan nih. Thank you for playing my games. Oke, okay, oke, okay. Sama-sama. Sama-sama. Tuh,
Ini ada pohon warna-warni nih guys. Daunnya tuh warna-warni rainbow ya guys ya, mantap. Ini ada meja duduk, terus di sini ada laptopnya buat main ya guys ya. Ada tanamannya, ada kasurnya juga ya guys ya. Lanjut, di sini ada ruangan tengah guys, biasalah ya guys ya, isinya matu. Terus ada tanaman-tanaman, ada meja, ada kursi, ada sofa ya guys ya. Ini paling bagus sih tanamannya, warnanya tuh bagus banget gitu loh ya guys ya tuh. Mantap kan guys? Warna-warni, bahkan batangnya pun warna-warni guys. Oh iya guys, buat kalian yang mau coba, ini dia ya guys ya, ininya nih. Nah ini dia guys, 401620606879590 ya guys ya. Teka-teki berhadiah rumah misterius by Denny Uwu. Denny Uwu, oke. Itu ya guys ya. Terus di sini ada dapur ya guys ya, dapur kecil-kecilan guys. Ini basement tapi bagus banget. Kita bisa ke atas gak ya? Gak bisa ya guys ya. Di atasnya ada dekorasinya gak sih? Gak ada kayaknya ya guys ya. Oke, kita kemana lagi ya? Ke Bebep aja deh. Taiga, Taiga pulang yuk. Pulangnya gimana Beb? Kita terjebak di sini. Hah? Terjebak? Aduh gimana dong? Ayo kita cari jalan keluar. Aduh gimana sih? Bisa masuk lupa cara keluar. Ini kali ya. Aduh gak bisa lagi. Coba aku keluar dari tangga aja. Gak bisa. Gimana dong? Beb, beb, dibilangin gak bisa keluar. Kita terjebak di sini. Heh, Taiga, kita terjebak kok kamu malah ketawa sih? Aku bahagia terjebak bersamamu, Beb. Oke lah ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.